kejenan kiai kula jarang roh kejenan salat qobliyah. Ya salat qobliyah kesunatane dilakoni ora ngongkon wong liya kok. Nglakoni, dilakoni dhewe ngono ayo. Ora repot. Aku wis wong alim nglakoni alim untuk kon salat qobliyah, kowe wis sing qobliyah. Apa kowe sing alim hafal Bukhari? Malah abut kan. Milan jadi, kalau nggak kalau buka ribet salat kopi. Ayo, repot. Banyak ulama tugasnya orang oleh kopi sering, mari kita cara diwasit. Aku salam kira ulama kira untuk tugas itu. Orang untuk tugas jarang-jarang melakukan itu. Jadi zaman sahabat itu orang uang salat duha tiap hari. Di parani Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat senior termasuk 6 orang pertama Islam di maghrib. Kuwi nggawe syariate sapa duha kok bedino. Apa kaya pe nandingi salat perdu. Itu kan paling cepet itu seminggu pisan terus Allah. Di maghrib Abdullah bin Mas'ud mboten bahal Abdullah bin Mas'ud di maghrib. Ane wonten tiyang sing boten nyunatno poso reje, ora nyunatno poso asyura, termasuk Abu Bakar. Dadi poso asyura disunatno binah si hadis Rasulullah. Tapi tidak semua sahabat sepakat. Pemene poso reje. Perkarane apa kuwe ape nggih tandingan Ramadan. Dhisik urung ana Ramadan kunna nasumu asyura, bareng ana Ramadan famin nama yasum wa min nama yuftir, ana sing poso. Ana sing diriin sahabat itu anggar uang poso kabeh ada yang tentang poso, nak orang kabeh ada yang jadi umpomo kok tapi lu kan sering sholat poso mulanya kata yang poso rejim tuh, mulanya gue bosen umpomo kok, ada orang kabeh gue lagi nampo poso jadi umpomo kok, rukin pun alimnya kata sekolah gue lagi pensiun nah bosen gak gitu, pokoknya perduki faya wajah kabeh ya, jadi tarifnya perduki faya nak dilakukan salah siji pun gugur. Nak kabe malah rawolah, ya malah kacau kan? Ya kacau tu. Misalnya satu ono mayit mati berduki payah saat itu sholat jenazah kabe, satpam leran bakul leran tukang bensin leran, wah tukang rumah sakit yang jaga oksigen leran, kok kabe sholat jenazah? Lu pasien mati kabe. Ya sebagai orang tengah semakoni, kok cerita ibumu ya, wes orang tengah, ya sebagai orang berlebihan gerudak. Ya macam tu nak turun Islam, nak dorong jor atau kecil, orang sembuyungan bareng-bareng. Sebab tu Islam berita berita yang malah kacau. Misalnya kita bayang noai, misalnya orang awam mati ini kampung empat jam bolu jam kerja, kantor pos tutup, ke solat jenazah, pasar tutup, solat tutup, mobil-mobil angkot leran kafe, taksi leran kafe, macet kan? Perkara ni macet solat, orang oleh, itu sebagian-sebagian. Paham ya, jadi agama itu ngoten itu melakukannya Dewi Imam Syafi'i kunani kuno itu kesunatan atau fardhu kifayah itu ada yang ngelakoni ya suwes, ada yang ngelakoni ya terus rasa dijelok-jelok, misalnya ini buat orang karena saya kepengen apa seragam jadi zaman bodoh, orang-orang karena si Tira Usman nanti wudhu yang telur, terus orang darah ini atmam tahu sebagai orang sempurna, mereka wudhu persis nabi suatu saat si Tira Usman wudhu yang pindu asak satu ngelakoni elek. Jadi saya tidak cuma hakadah fa'ala Rasulullah tawad doa salasan wa cinta ini wa wakidatan aku itu mantu ini sohabatnya Nabi Nabi wudhu pengtelu ya aku roh bolak balik pengpindu ya tahu pengpisan kuwabe sohabat gak ngombe lugu sih gak ngadek roh dari Nabi nak ngombe wudhu lugu saya tidak di depan umum ngombe ngadek aku itu mantu ini sering roh Nabi ngombe ngadek kacau. Akhirnya ulama ya. Nah, kue-kue kan diserar. Akhirnya ulama tak enak ide dengan bergerak. Malah ada keunikan nak ngombe jam-jam kesunatannya nopo. Ngatir. Jadi ulama itu butuhnya juga kestabilan, dia juga nopo. Mau merawat ulama, si ngombe ngatir tersangka. Baru kayak ulama, ini jadi bener tidak di juara ngombe ngatir. Ya banyak juga tenang. Kesunatannya dungguh tapi ngadek yo. Wudu kesunatannya ping telu tapi ping loro. Mergo logikane ngaten, Dewi Imam Syafi'i menjen ulama yen cerdas-cerdas. Ulama gitu. Aku tak mikir cerdasnya ngaten, misale wudu wajib ping telu, yo kan yo, batu istirahat ping telu, tangan ping telu.
Ketika wajib yang telu, syarat sa'id yang telu itu yang angka pertama itu tujuannya apa? Bagian dari tiga apa pemanasan? Pertanyaannya dari Imam Syafi'i, mau mau wudhu ngeteni sa'id yang telu, berarti yang pertama kan gak ada gunanya. Kedua ya ada gunanya, bareng yang telu lagi ada gunanya. Jadi artinya nak ping pindho kok ra sida ya ra batal. Lah terus gunane opo ping siji loro? Lah supaya ana gunane ya siji ku anggap ngilangi fardhu, kedua kesunatan, ketiga kesunatan. Mulane kula nu nak makmum Mas Bu, misale makmum Mustofa, nek anggere Mustofa salam pertama kula ya wis ngantuk. Sajane kula ngerti ngene iku elek, sing apik ngenteni salam kedua. Tapi ulama kudu ana sing gelem bali lo pokoke anggere salam pertama kudu ngantuk. Nah, kalau sering masuk, santri kalau katut kafe, berimam salam pertama juga tegak. Ya apa? Gue tandingan sing ngenteni salam kedua. Mergo pertanyaannya ngene, sing jadi rukun sholat itu salam pertama atau kedua? Pertama, yakin? Yakin. Berarti ketika sudah salam pertama ini imam sudah keluar dari sholat. Kalau keluar dari sholat dia sudah ada imam anda kan? Kalau sudah ada imam anda, tinggal aja ngatek lah apa bukan tanya ngomong. Ngudik ini dia dada kok. Ya, nanti kalau balik itu, ngeri imam salam ya. Tapi jenis itu, ini cerita hukumnya itu, gue ini ngilingan. Nak ngoneku, hukumnya ngoneku. Tapi tentu idealnya kalau ngerti salam. Makanya dari Imam Syafi'i, nak salam pertama bersalam, kalau dia ngentut. Itu gak batal, perkara ini sholatnya selesai. Tapi nak dia salam kedua malah masalah kan? Berarti dia merasa masih dalam sholat. Ya, macam hukum itu begitu ya sudah. Kira oleh protes. Wong logikane njenengmu. Jadi melane nak salam pertama berarti orang sudah keluar dari sholat. Berarti kan sudah ada imam kan? Berarti nak kowe nganggep iku imam malah keliru kan? Wong ra sholat ya, Bu. Mbok mamuki kan? Ayo kita lagi ayo sing fanatik ngabik bertalam kedua. Tapi ojo ndut mazhab kula ojo ndut. Iki apa mazhab Imam Syafi'i boten mazhab kula. Dadi kan arah ndut aku yo bangsa Imam Syafi'i. Tapi kena mbok lakoni disalahno wong akeh sapu wae mbok lakoni kira kok melok-melok pokoke. Nah imam salam pertama itu wis oleh. Mergo imam keluar dari salam pertama berarti sudah keluar dari nopo? Paham ya? Tapi apike idealnya yang nanti bertalam kedua, yang ngomong api-api itu serang roh.